Okay. Seperti mana yang telah kita bincangkan minggu lepas, ulumul Quran ni bermakna ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Maknanya dia adalah kata jamak daripada ulumul tu, daripada kata ulum. Okay. Maknanya daripada kata ilmu. Kalau ilmu, dia panggil singular. Kalau ulum, maknanya plural. Maknanya banyaklah ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Seperti mana yang kita akan bincangkan insyaAllah satu persatu nanti, sebanyak 18 ilmu yang saya kumpulkan. Dan semua ilmu-ilmu ini, sebenarnya saya sengaja taruh gambar rantai kat bawah ni. Sebenarnya ia terkait antara satu dengan yang lain. Nah, ini kaedah untuk kita mengenal ayat-ayat Al-Quran. Maknanya kalau kita nak melihat ayat Quran ni, nak faham dia per konteks, kita kena kaitkan ke semua ilmu-ilmu ini. Ataupun sekurang-kurangnya beberapa ilmu di atas satu ilmu lain. Contohnya ilmu Al-Quran ni kita tak boleh sekedar baca dia punya teks saja kan. Habis tu kita ambil terjemahan dia, kita ingat itu yang Allah nak buka. Dia bukan macam tu. Kita kena faham juga sama ada dia punya asbabun nuzul tu, sebab ayat tu turun kenapa. Dan kita kena faham sikit-sikit tentang bahasa Arab, apa makna dia. Sebab bahasa Arab ni kadang-kadang satu perkataan dia boleh membawa berbagai pengertian. Dan kita kena faham juga sama ada ayat ni ayat mujmal ke mubayan, ayat ni nasih ke mansuh. Dari sudut kiraat lah macam mana bacaan dia dan sebagainya. Ini akan kita belajar satu persatu. Sebab tu saya sengaja letakkan gambar rantai tu, maknanya nak tunjukkan setiap ilmu-ilmu ni dia terkait antara satu dengan yang lain. Baik, seperti mana yang kita akan belajar tentang ulumul Quran ini, ianya juga sama seperti ulumul hadis. Hadis pun sama, kita tak boleh sekedar membaca matan dia saja. Matan maknanya teks hadis tu dan kita sangka dianya macam itu. Bukan eh. Dia sama, lebih kurang dengan Al-Quran ni sama saja. Jadi kalau kita boleh faham konteks ulumul Quran, ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, insyaAllah kita juga akan faham ilmu-ilmu yang ada dalam hadis. Dia sama aja. Hadis pun ada dia punya asbabun nuzul juga. Tapi dia tak pakai nama asbabun nuzul. Dia sebut nama asbabun wurud contohnya. Hadis pun ada kaedah untuk memahami bahasa Arab. Hadis pun ada ayat-ayat yang mujmal, mubayan. Hadis pun ada yang nasih, ada yang mansuh, ada yang am, ada yang khas, ada yang mutlak, ada yang muqayyad dan sebagainya. InsyaAllah kalau awak dah dapat faham ulumul Quran ini, awak akan faham juga dalam ulumul hadis. Dia kaedah dia tak jauh beza. Yang penting kita nak tahu kaedah dia saja. Baru kita dapat rungkaikan di antara Al-Quran dan hadis.